Assalamualaikum berguna bagi tanaman. Ketiga, mengatur pH tanah. Keempat, mempertahankan kelembaban. Kelima, menyuburkan tanah dan tanaman. Keenam, meningkatkan produksi tanaman. Ketujuh, sebagai absorban untuk menekan jumlah mikroba patogen. Kedelapan, sebagai media tanam hidroponik. Kesembilan, meningkatkan daya serap dan daya ikat. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe.